Abdul Musafri. Marquinhos harus angkatkan bola ke dalam kotak penalti. Sundulan yang, oh ini dia, benar sekali, gol pertama pada malam hari ini didapatkan oleh tim berseru Badak Lampung FC. Dan ini ada Ayo, Torres di sana sendiri. Gol di Persari Padang langsung dicetak oleh Francisco Wesley Rodriguez. Masih Torres, Musafri. Gol untuk Persari Badak Lampung dicetak penalti para supporter dari Laskar Saburai. Ini akan dilakukan oleh Torres mengambil ancang-ancang, ditendang. Gol kedua untuk Francisco Torres yang melabui penjaga gawang dari PS Barito Putra, Aditya Harlan. Satu lawan dua di sana, melewati satu pemain, dua pemain, tendangan langsung, oh gol! Gol Francisco Torres dari Barcelona. Tendangan langsung lagi, jebret dan gol. Begitu tangguh hari ini, kita lihat jebret. Boom. Ya, tendangan bebas kali ini Marquinhos. Gol! Pencatat tayangan ulangnya. Alsan Sanda. Badak Lampung FC, tendangan dan gol. Oleh Perseru Badak Lampung FC, Haryanto Panto. Lampung FC, kita lihat tendangan kaki kiri. Oh, nampaknya pojok yang bisa membawa Marquinhos. Ternyata Marquinhos yang memberikan Haryanto Panto. Dan kali ini semua pulang kita dari pemirsa yang dimiliki. Oh, Haryanto Panto, bahaya. Iya, jebret! Wow! Vinicius Vidal! Kita lihat mampu mencetak gol setelah tadi. Ya, itu sama kayak, oh ini dia peluang! Gol! Ini dia umpan yang sangat baik dari Reva Adi dan... Betul. Ya, flying header. Reva Adi. Gol Badak Lampung FC oleh Fernandinho. Gol penyimbang. Tendang saja. Gol Fernandinho. Kirimkan bola ke depan. Dan gol. Kuasai bola, dorong bola ke dalam kotak penalti, passing bola, gol! Fernandinho merubah skor.
angkat lagi ke kanan, Hamka salah antisipasi, jep, iya ampun. Iya, kesempatan yang sangat baik, memanfaatkan kesalahan yang cukup elementer dari Hamka Hamzah, sehingga tidak lagi terhalang penetrasi. Coba dia lagi Arthur, cuma berbahaya UK, cetak gol ditayangkan TV, semuanya nonton, emak, bapak, cangcing, semuanya nonton UK. Iya, kita lihat bagaimana upaya. Oh, lolos, jebret! Amkan di layar ini UK. Iya, kita saksikan lagi bagaimana datanya ulang. Tidak ada pengawalan berarti. Lolos, Arthur. Datang dari blind side atau dari... Marquinhos, thanks to Marquinhos dan juga Fernandinho, dami yang sangat baik dan juga placing yang terukur, luar biasa harinya Marquinhos. Proses gol yang serupa dari sepak pojok, Fernandinho lagi-lagi yang terlibat. Tendangan langsung dan gol! Ledak Lampung FC. Ya, kita lihat tayangan Hasim Gocek, umpan langsung. Apakah terjadi gol? Gol! Sundulan yang luar biasa, tayangan ulang, umpan dari Marquinhos diselesaikan langsung. Sudah melakukan tendangan dan lemas saja, dan ada nomor punggung 27 dan akhirnya masuk, saudara-saudara. Ulia Hidayat, bola muntah, awal yang tidak baik bagi kesebelasan Persiba Surabaya. Kita lihat lepas sendiri Ulia Hidayat dan dengan mudahnya